Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Karimun terletak di 0 derajat 50 menit 25 detik lintang utara sampai 1 derajat 20 menit 25 detik lintang selatan dan 3 derajat 31 menit 20 detik bujur barat sampai 102 derajat 51 menit 15 detik bujur timur. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun yang memiliki luas wilayah 7.984.000 km persegi dan memiliki 249 pulau. Pada awalnya, Karimun berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya hingga runtuhnya pada abad ke-13. Pada masa itu, pengaruh ajaran Hindu dan Buddha mulai masuk ke Pulau Karimun, dibuktikan dengan adanya prasasti di daerah Desa Pasir Panjang. Pada masa itu, Karimun sering dilalui oleh kapal-kapal dagang, sampai pengaruh kerajaan Islam Malaka masuk pada tahun 1414. Dan pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sejak saat itu, banyak rakyat Malaka yang berpencar di Kepulauan Riau, termasuk di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru, dan sekitarnya. Sejak Malaka jatuh, peran Malaka sebagai kerajaan Islam digantikan oleh kerajaan Johor. Pulau Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis. Sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah I pada tahun 1518 sampai 1521 hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Riayat Shah pada tahun 1559 sampai 1591. Kabupaten Karimun menjadi salah satu kabupaten yang maju dan berkembang di Provinsi Kepulauan Riau. Memeriahkan ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke-19, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karimun dan IPKOH Kabupaten Karimun mengadakan pameran cagar budaya dan kaligrafi. Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober sampai 15 Oktober 2018 yang bertempat di Gedung Nasional Kabupaten Karimun. Pameran saja yang bisa masyarakat lihat. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat juga mengadakan berbagai hiburan dan kegiatan lainnya, seperti lomba mewarnai tingkat TK, lomba mewarnai tingkat SD, dan lomba cipta dan baca puisi tingkat SLTP. Ya, alhamdulillah. Pertama tentunya kita bersyukur pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pameran cagar budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, Kepri dan Riau di Tanjung Balai Karimun, tempatnya Gedung Nasional. Di samping itu juga ada kaligrafi 114 surah. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di samping kita dialog di Radio Canggih Putri siaran daerah Kabupaten Karimun. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan pembukaan pameran dan besok bersamaan dengan acara mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk tanggal
14 dan 15 akan dilaksanakan acara cipta dan baca puisi. Lomba ini diadakan untuk meningkatkan kreativitas anak dan mengenalkan pengetahuan tentang cagar budaya, baik yang ada di daerahnya maupun di luar daerahnya. Harapan tentu ini akan memberikan pemahaman dan memberikan suatu kreativitas kepada generasi-generasi muda, dan insya Allah kalau kaligrafi, mudah-mudahan anak-anak kita dari pendidikan formal maupun pendidikan di pendidikan agama akan berminat untuk dapat membuat kaligrafi-kaligrafi seperti ini. Cagar budaya tentu kita dapat memberikan pemahaman sangat penting melestarikan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, dan itu tidak semua daerah memiliki hal ini. Sebenarnya kita banyak, tetapi karena kurang kita lestarikan sehingga perlahan-lahan dia akan hilang. Tapi dengan sudah kita lestarikan ini, mudah-mudahan sekian puluh tahun yang akan datang orang akan ingat bahwa di suatu daerah ini termasuk Karimun pernah memiliki nilai-nilai sejarah cagar budaya yang dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Harapan kita untuk kegiatan tersebut, karena kami melihat animo dari masyarakat dan kemudian pemerintah Kabupaten Karimun sendiri dalam proses kegiatan ini sangat baik, dan kemudian harapan kita karena di Karimun juga banyak tinggalan-tinggalan purbakala, tinggalan-tinggalan cagar budaya, harapan kita pertama dari pemerintah Kabupaten Karimun membentuk sebuah tim ahli cagar budaya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Karimun. Karena kalau tidak ada tim ahli cagar budaya, bupati tidak bisa meng-SK-kan cagar budaya yang ada di Kabupaten Karimun. Itu yang pertama yang menjadi harapan kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengetahuan informasi kepada generasi muda, baik itu tingkat pendidikan usia dini, kemudian SD, SMP, atau mungkin mahasiswa dan masyarakat mengetahui bahwa mereka punya khazanah budaya, punya sebuah harkat martabat kebudayaan mereka, bahwa Melayu dengan identik dengan Karimun, dengan Kepri. Harapan kita bisa mereka memberikan informasi kepada masyarakat tentang cagar budaya mereka, sehingga mereka paham, mengerti, dan kemudian timbul sebuah kesadaran dan membentuk karakter dan jati diri masyarakat Karimun, masyarakat Kepri tentang budaya Melayu, tentang kebudayaan, atau mungkin bagaimana kita bisa memberikan sebuah nafas kebudayaan kepada kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Pameran cagar budaya dan kaligrafi ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dapat ikut memeriahkan ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke-19 dan juga dapat mentransfer ilmu pengetahuan tentang benda cagar budaya ke masyarakat Karimun, serta ikut berperan aktif untuk terus melestarikan dan menjaga benda cagar budaya untuk di masa yang akan datang.